pekerjaan kita nggak sia-sia karena anak-anak excited sekali, anak-anak sangat terlibat. Suatu sekolah saya rasa nggak hanya di bidang akademisnya aja yang penting, tapi juga gimana life skill dan karakter si anak itu yang bisa berkembang. Dan menurut saya Cikal sangat mengedepankan itu. Dan selama sekolah di Cikal ini perkembangannya sangat sangat besar ya. Saya rasakan bahwa dia sebagai anak menjadi anak yang bertanggung jawab, leadershipnya jalan ya, mandiri. Kepercayaan diri yang tinggi itu sangat penting buat saya. Kami merasa selama ini perkembangannya kami tidak melihat atau fokus masalah maju atau tidak maju, tapi ada perbedaan yang lain dibanding sekolah di tempat lain, yaitu yang pasti lebih mandiri, dan yang terutama buat saya adalah pola pikir dan wawasannya yang berbeda. Yang saya rasa itu yang paling signifikan dan paling kita butuhkan sekarang untuk anak-anak kita untuk menghadapi tantangan ke depan. Ini Fabian yang paling suka itu gurunya baik-baik, dan di Cikal tuh suka membuat event. Misalnya hari ini ada book week. The thing that I like about Cikal is the teacher and the friends are really friendly, and the activities is not boring at all. It's really fun. Cikal adalah rumah kedua yang paling nyaman yang pernah saya tempati. Cikal memberikan kesempatan kepada saya untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Cikal adalah tempat yang sangat sesuai bagi para lifelong learners untuk terus memaksimalkan potensi diri mereka.